Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ridwan Opsi Ores. Oke teman-teman, nah hari ini saya mengajak teman-teman menikmati driving around ya, mengemudi dari depan ITC Permata Hijau. Jadi saya akan menuju Pondok Indah guys. Oke yuk, ikuti keseruannya driving around dari Jalan Permata Hijau menuju Pondok Indah melewati Jalan Panjang ya. Saya dari arah Jalan Panjang nih. Posisinya persis di depan ITC Permata Hijau guys. Oke yuk, saksikan sampai selesai. Ini berada di lampu merah Permata Hijau. Masuk di Jalan Iskandar Muda Simpruk. Teman-teman pasti udah sering lewat jalan ini ya. Bagi yang tinggal di daerah Jakarta Selatan pastinya sudah mengetahui Jalan Iskandar Muda Simpruk Kolong. Jalanan hari ini lancar karena hari ini hari Minggu guys, jadi lancar saja. Nah, Jakarta juga masih PPKM darurat ya, level 4, jadi masih ada batasan-batasan, jalannya lancar. Masuk underpass guys, ini underpass Kebayoran Lama. Posisinya di depan persis apartemen Pak Bubono. Underpass Kebayoran Lama. Thank you.
masuk kawasan Gandaria City. Di depan sebelah kiri tuh ada Mall Gandaria City, guys. Kita masuk underpass lagi. Jalan Raya Pondok Indah ya, jalan arteri. Tapi masih masuknya masih jalan Sultan Iskandar Muda ya. Arteri Pondok Indah. Jalan ini menghubungkan antara Gandaria City sampai ke Pondok Indah Mall, guys. Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah. Di sini kita karena mau ke arah Tanah Kusir, jadi jangan masuk underpass, guys. Kita ambil jalur terakhir ya, kita muter balik. Di depan sana ada Metro Pondok Indah Mall. Waktu itu sudah di video sebelumnya di channel Ridwan Opsiores sudah pernah merilis ya. Nah, kita muter balik sekarang.
kita ke arah Tanah Kusir ya, ke kanan. Kalau ke kiri jalan alternatif menuju Pondok Pinang, Lebak Bulus juga. Ke arah Tanah Kusir, guys. Kecamatan Kebayoran Lama. Nah, di depan kalau ke kiri arah Bintaro, Tanah Kusir kita ambil lurus. Kita mau ke kantor Kecamatan Kebayoran Lama. Wah, sangat bahaya sekali tuh pada melawan arah. Ini jalan satu arah, guys, ini. Guys, nah kita sudah sampai di tempat tujuan, masuk ke kantor Kecamatan Bayoran Lama. Oke, sampai di sini dulu, sampai bertemu kembali di next video. Jangan lupa dukung terus channel Ridwan Opsi Ores ya, supaya channel saya ini lebih berkembang lagi. Jangan lupa tonton, subscribe, like dan komen, bagikan ke teman-teman atau ke semua yang di sosmed teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.